وقالي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكفر بها الذنوب وتسلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتعين بها العصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه سوب وآكل دأوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat iman Islam, sehat wal afiat fi taatillah wa rasul. Mudah-mudahan duduknya kita di sore hari ini kelak menjadi bukti bukti kita cinta kepada ilmu cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Masih pembahasan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji. Beliau melanjutkan di dalam fasalnya Faslun fil wara'i fi hali ta'allumi. Beliau menerangkan di, sini Fasal tentang warok ketika seorang santri belajar menimba il mencari ilmu Warok di sini apa artinya? Ay al-taharuzu anil haram I maksudnya menghindari dari perkara yang hal Maka seorang santri yang terutama Ketika sebelum memasuki waktu belajar Hati yang terutama kita Bersihkan dari perkara yang Dapat mengotori hati, hasut, dengki, sombong, congkak dan lain-lain maka yang kedua yaitu menghindari dari perkara yang ha sesuatu yang ha entah itu perbuatan entah, entah itu maka makanan kenapa kok harus menghindari dari perkara haram karena itu adalah penyebabnya antum gara-gara lemot hafalan sulit hafalan sulit memahami karena tidak memperhatikan perkara-perkara yang ha haram من منذ رواه بعضهم حديثا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يتورع في تعلمه ابتلاه الله تعالى باحد ثلاثه اشياء اما ان يميته في شبابه او يوقعه في رساتك Atau yabtaliyahu bi khidmati sultan Diriwatkan dari seorang sebagian ulama Beliau meriwatkan satu hadis tentang bab wara ini Yaitu Rasulullah SAW bersabda Siapa orang yang tidak berhati-hati Yang tidak menghindari dari perkara yang haram fi ta'allumhi ketika dia belajar ibtalahu Allah taala maka Allah akan menguji dia bi ahadi thalathati asya dengan salah satu tiga perkara ini imma ayyumitahu fi shababi yang pertama ada kalanya Allah akan mematikan dia ketika masa muda mudanya Maka perhatikan ketika seorang santri mencari ilmu, ketika belajar, perhatikan dulu perkara-perkara yang haram. Jangan sampai sesuatu yang masuk pada perut kita itu perkara yang haram, minuman yang haram, makanan yang haram, ataupun barang-barang yang haram. Jangan sampai seorang santri memasukkan barang-barang yang, -barang ha? yang haram. Maksudnya di sini Allah telah menentukan bahwa seorang laki-laki itu jika dia tidak memperhatikan, tidak menghindari dari suatu yang haram ketika masa belajarnya, maka dia akan meninggal ketika masa muda mudanya. Allah telah tentukan kalau orang santri seorang santri tidak memperhatikan barang hal halal haram, pokoknya dia makan sana makan sini tidak tahu punyanya orang temannya pokoknya dia makan maka jangan makan jangan salahkan Allah telah menentukan dia wafatnya ketika masa muda mudanya maksudnya apa tidak ada barokahnya ketika sudah mencari ilmu di pondok pintar iya hafalan iya tapi dia tidak merasa tidak memperhatikan perkara yang haram walaupun sedikit itu entah punya temannya entah itu punya sendiri tidak tahu kalau sesuatu yang haram masuk pada kita maka Allah akan tentukan bahwa bahwa dia akan meninggal ketika masa muda maksudnya tidak ada keberkahan il ilmunya tidak akan bermanfaat manfaat tidak bisa dirasakan dengan orang lah, orang lain berapa banyak orang alim ulama meninggal tapi ilmu masih baroh barokah kenapa karena menghindari dari sesuatu yang ha yang haram mualak dan ini adalah ketentuan yang pas pasti bahkan Allah Tentukan dia ketika masa mudanya tidak ketika belajar tidak memperhatikan menghindari dari perkara yang haram maka dia akan meninggal di pada masa muda mudanya. Ini adalah ketentuan yang pasti pasti dia akan mening meninggal. Au yuki ahu firasatik atau Allah akan menempatkan dia di dalam desa baina qaumin jahilin yang mana desa itu ada di antara orang-orang kaum jahil jahilin orang-orang yang bu, bodoh maka sudah kalau orang santri tidak memperdayakan arah haram Allah akan tempatkan pada kaum-kaum jahil jahilin kaum yang jauh dari ilmu kaum yang tidak suka dengan il, ilmu maka kalau sudah Dia berkumpul pada kaum tersebut maka dia akan akan terjerumus dari, dari maka dia akan terjerumus dari perkara-perkara yang ha, haram maka ilmunya tidak akan manfaat manfaat tidak ada keberkahan di situ atau sultan atau dia Allah atau Allah akan menguji dia dengan khidmat sama pemerintah dengan raja badan orang orang tholabul ilm al ilmu zainun li ahli ilmu itu adalah hiasan bagi pemilik ketika orang yang berilmu orang yang mulia mulia ketika dia tidak memperhatikan dengan perkara yang haram maka Allah akan uji dia untuk khidmat dengan pemerintah. Akhirnya apa? Disuruh pemerintah sini dia jual dengan ilmu. Banyak ulama-ulama yang tunduk sama pemerintah gara-gara uang. Bisa mengatakan fatwanya yang halal jenis apa yang jelas-jelas haram dia di, jelas-jelas haram dihalal halalkan. ya gini karena dia tidak memperhatikan dengan perkara yang ha yang haram paham ya fa mahma kana talibul ilmi awra'a <tuh> fa mahma kana talibul ilmi awra'a <tuh> kana ilmuhu anfa anfa'a Kapanpun saja seorang talibul ilim pencari ilmu itu orang yang lebih warok orang yang sangat waro, orang yang sangat menghindari dari perkara yang haram, maka niscaya ilmunya akan menjadi lebih manfa manfaat. Famah maka natalibul ilim awra anfa. Sakapan pun saja Seorang talibul ilim itu orang yang menghindari dari perkara yang haram Maka ilmunya akan bermanfaat walaupun sedih sedikit. Katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anfau min min iyali." Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang bermanfaat pada keluarga, bukan keluarganya, bahkan pada masyarakatnya, pada orang-orang yang lah yang lain. Am um, ya. Kemudian wa aisar dan bahkan belajarnya dia akan lebih gam, gampang ketika memahami pelajaran itu lebih gam, gampang ketika hafalan lebih gam, gampang ketika hadir mutolaah lebih gam, gampang sangat mudah kalau kita perhatikan dengan perkara-perkara yang yang halal harus menghindari perkara-perkara yang h ha, yang haram jangan sampai tolabul ilim kemasukan perkara-perkara barang-barang yang h ha, yang haram andai kata antum tahu di pondok ini adalah ilmu agama maka tidak ada tidak ada santri yang namanya mencuri paham ya kalau antum ingin ilmunya manfaat kalau pengin belajarnya gampang, hadir mutolaknya gampang, pemahamannya gampang, gimana caranya? Ha, harus menghindari perkara yang ha, yang haram. Lagi jelas-jelas mencuri, jelas-jelas makan yang haram, punya temannya diambil. Ada ini ada ma'had, ini adalah pon, pondok, pondok bukan seperti yang di lu, luar, bukan hotel. Ini adalah keberkahan. Cari pondok itu tempatnya keberkahan, bahan antum nyuri sedikit sekecil jarum, insok, maka nanti di luar pondok nyuri yang lebih bes, besar. Itulah kualatnya, kan? Nyuri sah, sapi, kata ulama yang lain. Am um, ya, kayak kaya dulu, kayak dulu. -santi santri dulu tuh, oh ya Allah, antum balang faal ya ulu, ndak apal-apal. Kenapa? Berkah. Kenapa? Karena menghindari dari perkara yang ha, yang haram. Uang 500 di kamarnya bukan miliknya, tidak diam, tetap di cendela. sampai 10 hari ada yang ngaku. Karena karena takut ngambil haknya orang lah lain karena ngefek sama sama ilmu ilmunya mutolaannya akhirnya mutola majlas paham ya nah dengan ini cara antum belajar mencari ilmu gimana caranya untuk ilmu itu menjadi manfaat agar mudah hafalan hafalan, pemahaman. am um ya? Kalau antum mengandalkan hafalan tapi dia tidak memperhatikan perkara yang mas pokoknya punyanya nemu uang diam ambil punyanya orang diam ambil maka tidak akan manfa manfaat manfaat <mungkinan> wa dan faedahnya faedah yang dia ambil lebih akan lebih bah banyak Allah kenapa semua itu akan didapatkan biberkatil warok barokahnya wa warok bukan warak warok om ya warok bukan wa warak warok apa warok atahar ruzu fil haram. menghindari perkara-perkara yang ha yang haram hatta rek satu biji nasi kalau bukan punyanya jangan diam ambil sedekah anda kalau antum tidak berani ya kasihkan ke he, hewan paham ya kasihkan ke he, ke hewan ayam bukan kasihkan temannya anda kata punya anda kata nemu barang nemu ini menemukan barangnya orang lain umum umumkan jangan selalu pakai ini pakai itu akhirnya nggak sama ilmu ilmunya gimana sih sifat warok yaitu wa minal waroki ayah dariza anisshabi atau atau anisshabi wa kasratin naum wa kasratin alam fi mala yanfa termasuk sifat warok termasuk sifat menghindari dari perkara yang haram yaitu seorang santri harus menghindari dari sifat ken kenyang santri itu jangan banyak-banyak ma makan kurangi karena apa kalau banyak makan hafalan lem lemot karena sudah bahkan untuk untuk di tidur kalau tuh suruh tidur uh oh cep cepat sudah perut kenyang makan sini makan sudah tiga kali di pondok masih makan ya ndak apa, apa santri itu banyak yang makan tapi yang adil dengan belajar belajarnya belajarnya sedikit makannya banyak jangan sampai seperti itu paham ya termasuk sifat warok itu santri harus menghindari dari sifat kan kenyang. Waka naum dan banyak di banyak tidur. Nah ini banyak tidur. Tidurnya santri itu dihitung iba. Kalau sudah tidur terus taklim dari sholat witir tidur tembus su subuh da antum dipecut itu alhamdulillah, faham dibangun itu alhamdulillah, alhamdulillah, kenapa? karena ini ada nanti tarbiyah, faham ya? ini ada tarbi, tarbiyah. kalau antum nafsunya diteruskan, Hai anda kata pondok tidak ada wirid, so, sholat subuh, habis salat subuh tidak ada wirid, langsung, gimana? langsung ke kah? Ya. Padahal santri itu tidak boleh banyak di tidur. Paham ya? Santri itu tidak boleh banyak di banyak tidur, banyak iblah belajar. Kemudian wakasratil kalam fi dan banyak omong kasir kalam dalam sesuatu yang tidak ada manfaat ngedobos bahkan sah gurunya di digibai kadang. Oh, ini penyakitnya santri. Ana dulu juga santri, makanya semua santri tidak mungkin lepas gibah dari guru. Makanya hati-hati, walaupun gibah, walaupun itu benar, kalau sa guru itu tidak suka dengan omonganmu, itu namanya gih. Dikurka Muslim, bima sodak. Kamu menyebutkan sifatnya seorang Muslim, walaupun benar, tapi andai kata seorang Muslim itu dengar, tidak akan teri. terima. Itu namanya lagi. Kemudian <yip> wa ayah tariza an akli Terima kasih. in amkan termasuk sifat Terima santri harus menghindari dari makan makanan pasar in amkan jika memungkinkan menjauh menjauhi kenapa makanan makanan pasar dilarang kenapa li anna ta'amasuk akrabu ila najasah wal khabathah karena makanan makanan pasar lebih mendekati kepada najis kemudian kok kotor boleh makan makanan pasar tapi pilih kalau antum ke pasar pilih toko yang bersih nah, jangan toko kotor wala apa najis tidak tahu paham ya nah ini akan menyebabkan sulit untuk memahami pelajar, pelajaran pelajaran Ya, jika memungkinkan Ya, sudah ndak bisa. Gimana lagi? Sudah tempatnya komproh ini sudah. Gimana ndak ada pasar kecuali pasar ini ya ndak, apa Ndak apa-apa. Gimana lagi? Ya Allah, mudah-mudahan anak beli di pasar ini jangan sampai anak hafalan hafalan pemahaman jangan sampai lem, jangan sampai suhu Ya Allah, gampang, gampangkan. Kenapa sih kok harus harus bersih? Karena Ilmu itu adalah tempatnya bersih, harus ber bersih. Hati karena makan yang kita makan akan masuk pada perut kita, yang mana perut kita akan menyembung kepada hati-hati. Kalau antum minum susu, tempatnya kotor, walaupun isinya susu murni, susu asli, susu sapi asli, kalau tempatnya. Susu kambing kalau tempatnya kotor gimana? Mau diminum enggak? Enggak mah? Enggak mau Makanya begitu juga Makan makanan yang kotor Jangan sampai masuk pada tubuh gitu. Paham ya? Bisa dipahami? Kemudian <tuh> Wali'anna absar al-fuqara Taka'u alaihi wa la diru ala syirai minhu faiyata'adhu nabidarika fatadhabu bibarakatuhu bukan ya kemudian yang kedua, tadi akrab ilan najis awal khobah, khobasah karena makanan pasar itu lebih dekat badana, najis kemudian, koh, kotor kemudian, akan wa'ab aduh, akan menjauhkan dari ingat sama Allah Allah karena makan makan besar pedagangnya kebanyakan lupa sama Allah sama Allah sibuk dengan penjualan penjualannya akan dia curi curang dalam ketika menim menimbang kemudian waak maka seorang santri belilah pasar pasar di situ orang mus muslim orang yang selalu dilihat dulu solatnya, ibadahnya, iktikafnya. Kalau sudah orang menemukan bedakan seperti ini, antum beli di sini. Anda kata tidak ada, gimana? Ya, ya lapas, tidak apa, tidak apa, apa, diniati. Kemudian wa akrabu ilal ghaflah dan akan mendekatkan kepada kelala lain semua akan lupa dengan makan makanan tersebut. Kenapa? Wali anna absar al fukara takau alaihi wala yakdiru na ala shira iminu fayata adu nabi darika fatad barakatuhu. Karena sesungguhnya, karena sesungguhnya pandangan-pandangan orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang miskin akan menuju pada makanan tersebut. Sedangkan beliau, sedangkan mereka tidak mampu untuk membeli membelinya, maka akan terganggu, akan tersakiti dengan perkara tersebut, maka akan hilang keberkahan ilmu ilmu. Am ya akan kehilangan keberkahan makanan tersebut. Makanan pasar akan menjauhkan dari ingat sama all, kemudian mendekatkan pada kelala. Kenapa liwuku ihi fi maqami ahlil ghaflah? Karena terjurumusnya dia pada kedudukan ahlil ghaflah, orang-orang yang suka lalai. وحكي أن الإمام الشيخ الجليل محمد بن فضل كان في حال تعلمه لا يأكل من طعام السوق وكان أبوه يسكن في رستاك ويهيئ طعامه ويدخل إليه يوم الجمعة. ديتريدا كان بهو الإمام الشيخ الجليل محمد بن فضل بليو كتيكا بلاتر كتيكا من المو beliau tidak pernah makan dari makan makanan Pak pasar. Wakana sedangkan ayahnya ayah beliau ini ada bertempat tinggal di dalam de desa di dalam desa banyak itu desa. Wahyuhiya kemudian si anaknya ini menyediakan makanan untuk bapak bapaknya. Syekh Muhammad bin Fadl Beliau ketika masa belajarnya, ketika menimba ilmu, beliau tidak pernah makan dari makanan pasar. Padahal ayahnya beliau ini tinggal di de desa. Ketika dia tinggal di desa, si ayah, si anak menyiapkan makanan untuk ayah ayahnya. Wa yadkulu ilaihi yaumul jum'ah. Kemudian si anak ini masuk pada rumah ayahnya hari Jumat. Jum Fara'a fi baiti ibnihi. Ketika si ayah melihat di dalam rumah ayahnya khabzaz suq yaman falam yukallimhu sakitan alaihi. Ketika si ayahnya melihat di dalam rumah anaknya yaitu potong sepotong uh, roti roti yang dia beli, beli dari pa, pasar yaman pada satu hari itu maka si ayahnya tidak mau berbicara gara-gara anaknya beli makanan makanan dari pa, pasar yang beliau maka ketika sudah melihat seperti itu Si ayah tidak mau bicara. Kenapa? Sakiton alaih karena murka pada anak. Si anak ngomong fakta daro ibnuhu maka si anak itu beralasan. Fakola dan beliau si anak mengatakan mashtare tuhu ana olam ardo bihi, walaikin ahdurhu syariki. Si anak ketika Dilihat seorang ayahnya, di dalam rumahnya ada makan, yaitu sepotong roti, yang mana anak tersebut beli di pasar. Ketika si ayah melihat, maka ayah itu akan mur murka. Jika murka, anaknya beralah alasan, berkata si anak ini, "Apa yang aku beli, wahai ayah?" <tuh> Apa yang aku beli, sesuatu yang aku beli di pasar, aku tidak ridho Walam ardhobi aku tidak redoh, aku tidak mahu. Walakin akan tetapi aku beli di pasar itu, Ahduru aku akan mendatangkan, aku memberikan makanan tersebut syariki kepada teman-temanku. Aku tidak, anak emang anak tidak beli, anak apa yang aku beli, aku tidak mahu. Tapi aku akan Abi anak untuk menyediakan teman Temanku Fakala abu ketika si anak Beralasan seperti itu Maka ayahnya menjawab Fakala abuhu lam kunta Tahtatu Watatawarau lam yajtari Syarikuka bithalik Seandainya Kamu lebih berhati-hati dan kamu menghindari dari perkara yang haram, tidak akan berani syariku ke temanmu dengan makan makanan i itu. Andai kata temanmu tahu kalau antum kalau an, kalau kamu hai anakku beli makan makanan dari pasar maka temanmu ini tidak akan berani memakan makannya. Wahakadakan wiyatawaraun dan begitulah seorang alim ulama al ulama al madun ulama ulama yang terdahulu ulama yatawaraun mereka orang yang ahli wa, wa, mereka menghindari dari perkara-perkara yang ha? kenapa karena takut ngefek pada ilmu kalau sudah ilmunya sudah banyak gara-gara satu makanan haram masuk pada tubuh kita maka ilmunya tidak akan manfaat manfaat maka belajarnya akan menjadi su, sulit Ham ya, sebagaimana diceritakan oleh Bapaknya Imam Syafi'i yaitu Id Idris. Ketika beliau menelusuri jalan, di situ ada sungai yang mana di sungai itu ada a apel jatuh, apel jatuh mengikuti alur suhu Ketika di situ ada ada babaknya Imam Syafi'i, ketika dia karena lapar, karena diam, ambil. Sudah karena laparnya diam, akhirnya diam ambil, kemudian dimakan. Ketika dimakan selesai habis, ingat ya Allah, ini punyanya siapa ini? Apel ini punyanya siapa? Siapa? Ketika dia bingung, anak takut, ini barang yang ha ini punyanya orang anak takut ngambil haknya orang tanpa izin akhirnya anak menjadi apa akhirnya jadi daging daging ha haram masuk pada tubuh kita menjadi daging ha haram akhirnya ibadahnya akan lem lemot akhirnya seperti ketika sadar seperti itu beliau ini mencari sepanjang alurnya su ketika sudah berjalan sampai ketemu pohon apel di situ ada rumah yang mana rumah itu ada pemilik tukang ke pemilik sawah ketika sudah nyampe sampai, sampai pada rumah itu si Imam Ibnu Idris ini beliau ketok-ketok Assalamualaikum Assalamualaikum tok 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 Assalamualaikum ketika dibuka wahai oh wahai oh Imam Idris kenapa antum kok ketok-ketok rumahku iya ana minta ridhonya ana minta halal halalnya ana nemukan apel ini di so, sungai ndak tahu ana makan karena ana lapar karena ana ingat ana ndak mau mengambil haknya orang lah mungkin ini punyamu karena ini apel ada apa pohon apel ada di rumahmu ketika sudah Minta halalnya, anak minta ahlalnya apel ini yang sudah masuk tubuhnya. Ya dengan, tapi dengan syarat kamu harus ker, kerja selama berapa? Selama jika tahun. Ada yang mengatakan, kemudian kalau sudah kamu sudah tiga tahun kerja tanpa upah maka kamu akan saya nikahkan dengan orang yang tidak punya tidak punya tidak punya tangan tidak punya kaki karena tidak punya ma mata pokoknya awal hasilca cah saat ketika sudah diperah ketika memenuhi syarat beliau menikah karena persyaratan itu takut masuk apel itu jadi barang yang ha haram ketika sudah masuk dinikahkan saya di, eh, dinikahkan sama ayah si perempuan mba. Ketika sudah masuk beliau kaget. Bukan ini istriku, bukan ini, bukan ini. Ini kok cantik, ini kok lengkap. Katanya matanya buta, katanya hidungnya tidak ada, katanya kain tidak ada. Walau hasil cah, ya? ini kok ada semua. Karena kejujurannya antum, anak nikahkan ini adalah matanya orang perempuan ini karena buta matanya karena matanya tidak pernah laki-laki yang ma buat laki-laki yang laki-laki aja nabi orang lah kemudian tidak pernah mandang perkara yang ha tangannya tidak pernah mencu, di kakinya tidak pernah pergi ke mas kot kemudian kupingnya tidak pernah mendengarkan perkara-perkara yang ha, orang musik DJ dan lain-lain maka inilah perempuan yang istimewa ketika sudah dinikahkan lahir punya anak siapa Imam Syafi'i Imam Syafi'i Imam Syafi'i kerja kerasnya luar biasa gara-gara apa gara-gara ayah gara-gara ayahnya memperhatikan perkara yang haram takut satu biji masuk pada tubuh kita kenapa akan nge ngefek maka jalan jangan salahkan anak kalau anak itu nam nambeng paham ya maka orang tua jangan salahkan anak kalau anaknya nam mungkin dari orang tua saya pernah nyuri walaupun seribu dua ribu mungkin saya makan makanannya orang lah lain jambunya orang lain diam ambil colong mangganya dicolong ya maka jangan salahkan anak kalau anak itu nam nambeng paham ya ketika Imam Syafi'i jadi ula ulama gimana kekuatan daya hafalnya ketika sudah kalau hafalan kitab kalau tidak ditutup salah satunya maka hafalannya akan kocar kah ketika sudah ditutup yang sebelah kiri maka yang sebelah kanan Dia hanya dilihat seret langsung ha afalnya. kita orang fa'ala ya'fulu fa'lan apa Nah soro yang suruh nas orang membakar ini sudah menolong membakar ham ya ini perhatikan kalau antum di sini memperhatikan takut sama ilmu tidak manfaat jangan nyanyu curi ham ya paham apalagi sabun sabun temennya hilang ini hilang ya bukan salahkan teman salahkan sendiri ini mungkin antum karena teledor teledor nyaruk sa sabun. Ni begitulah ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang memperhatikan dari perkara yang yang haram. Kemudian Fa wafiku wufiku imi wa nashri Hatta yabqa ismuhum ila yaumil kiamah Oleh karena itu mereka diberi hidayah Mereka diberi petunjuk untuk mendapatkan il ilmu Untuk menyebarkan il ilmu Hatta bakia ismuhum sehingga tetap kekal nama-nama beliau nama ulama terdahulu ila yaumil kiyah sampai hari kiyah Eh, mat. sudah mati tapi masih dikenang namanya. Namanya Ha Harum di masa ya. sampai sekarang. Ketika sudah meninggalkan kitab-kitabnya manfaat Namanya manfaat bahkan dibuatkan foto ulama si fulan bin fulan, Syekh fulan bin fulan. Kenapa? Karena ketika belajarnya merilip beliau memperhatikan dan menghindari dari perkara-perkara yang ha? yang haram. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di pondok ini menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Allah hadina wala kunna sala wala kunna wala kunyatin sala wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah 哎，那。Yeah, yeah, yeah. yeah.